bila kita cerita tentang kesihatan mental dan media sosial dengan jurnal dan gadget ni, sebenarnya dia sangat berkait rapat. Bila kita tengok kan, bila kita tengok pelajar-pelajar, murid-murid di rumah sekarang tengah menggunakan gadget, menggunakan internet, nak tak nak, secara tak langsung mereka akan menggunakan social media ataupun media sosial kan. Yeah. Dan bila kita, bila Rina tadi ada sebut tentang body shaming, ada sebut tentang bully cyber, betul Rina, saya sangat setuju. Sebab saya banyak terima kes, saya banyak terima klien yang berkaitan rapat dengan gangguan-gangguan media sosial seperti bully cyber dan juga body shaming sebentar tadi. Jadi bila kita bercerita tentang penggunaan media sosial anak-anak murid dekat rumah, nak tak nak hari ini kan semua orang akan ada media sosial. Nak tak nak semua murid ada media sosial. Kenapa? Sebab mereka tak nak ketinggalan. Okey. Bila tak nak ketinggalan, semua orang nak tak nak dia kena ikut trend. Dia kena ikut sekarang kawan-kawan dia ada Instagram, ada TikTok, dia pun kena ada. Kalau tidak, dia akan rasa ketinggalan. Dan bila mana kita sebut tentang gangguan media sosial, Rina, saya percaya kita pernah dengar banyak kes kan? Banyak kes yang melibatkan gangguan media sosial yang ada ramai yang ikut trend untuk trend TikTok. Cabaran-cabaran di TikTok ramai nak kena buat. Akhirnya yang melibatkan sampai dia terjatuh bangunan, ada yang terjatuh daripada landasan kereta api dan sebagainya. Semua semata-mata mengikut cabaran di TikTok, Rina. Dan juga tak kurang juga, kalau siapa pernah, siapa masih ingat, kalau Rina masih ingat kan, ada kes, satu kes di Sarawak, tak silap saya, pun ada berkaitan dengan sosial media juga. Dia tanya, dia siap buat, sekarang ni ramai kan di media sosial buat undian, buat undian nak kena pakai baju apa kan. Jadi kerasarakan di media sosial yang pilih Karina, apa tindakan dia lepas ni, dia nak buat apa. Jadi ini sebenarnya satu masalah yang sangat besar, sebab di media sosial kita, even termasuklah kita sendiri, kita tak ada sangat tanggungjawab tu, sebab kita tak jumpa, tak kenal orang. Kita kenal di media sosial, kita tak ada tanggungjawab untuk dia sihat ke tidak, dia cantik ke tidak, suka hati dia, sebab kita tak kenal. Jadi di media sosial ni persahabatan tu tidak berasaskan tanggungjawab. Jadi dia boleh je nak undi supaya orang tu cedera, orang tu pakai tak cantik, orang tu dimarahi oleh mak dia, kita boleh undi apa saja ikut suka hati. Jadi ini sebenarnya memberi satu kesan sangat negatif kepada remaja dan juga anak-anak murid kita di rumah sekarang sebenarnya, Rina. Kalau kita lihat cikgu, ini antara isu ataupun masalah yang mana tanpa kita sedar boleh memberi pengaruh yang tidak baik kepada murid-murid kita. Apatah lagi dalam situasi kadang-kadang tak ada kawalan dari segi penggunaan gadget tersebut. Dan ibu bapa mungkin tak tahu apa yang sebenarnya tujuan anak-anak menggunakan gadget ini selain daripada PDPR. Daripada sudut untuk kita menjaga kesihatan mental ini cikgu, bila menggunakan media sosial, bagaimana caranya? Yang penting untuk murid-murid itu sendiri dan juga pantauan daripada ibu bapa. Okey Rina, bila kita sebut tentang penggunaan media sosial ni Karina, tentang ibu bapa, tentang cara nak jaga, saya sebenarnya nak kaitkan sikit dengan beberapa teori tau, anak murid kat rumah dengar eh. Anak-anak murid cikgu sekarang yang berada di rumah dengar betul-betul, supaya bila anda guna media sosial, anda tak terambil kesan yang buruk. Yang pertama, kenapa media sosial ni mengganggu? Yang pertama tadi sebentar saya sebut gangguan dalam termasuk bully cyber. Kan bila kita di bully cyber, ingat Erina, sebenarnya bully cyber ni kita boleh jadi, kita jadi mangsa buli. Boleh jadi juga kita ni pembuli sebenarnya. Macam mana kita boleh jadi pembuli, Rina? Contohnya kecam. Sekarang semua orang mengecam kan? Anak-anak murid kata, tak habis-habis kecam kan? Apa kau pakai baju macam ni? Buruk. Itu sebenarnya satu buli cyber, Rina. Kenapa kulit kau tak berapa putih? Tak cantik lah. Sekarang kita tengok banyak kan di media sosial, di TikTok kan? Orang menangis-nangis depan TikTok. Orang sebab kena kutuk kulit dia tak berapa cerah kan? Itu sebenarnya satu buli cyber. Anak-anak murid, tolong. Tolong sangat-sangat jangan jadi pembuli. Dan kalau anda jadi mangsa buli, macam mana nak buat? Sila laporkan. Boleh laporkan kepada guru kalau dibuli di sekolah kan? Ataupun boleh laporkan kepada SKMM. Sekarang dah ada tau Rina, dah boleh laporkan. Jadi tolong jaga, jangan jadi mangsa buli dan yang paling penting, jangan jadi pembuli. Itu yang pertama. Dan yang kedua Rina, bila kita cakap tentang media sosial kan, anak-anak murid cikgu kat rumah, bila kita cakap tentang media sosial, kenapa media sosial ni boleh mengganggu? Sebab ada satu teori orang panggil sebagai behavioral displacement. Kita rasa hidup kita dah semua kat media sosial. Dah tak perlu bersukan, dah tak perlu pergi keluar berborak dengan mak ayah kat luar.
sebab kita rasa sepenuh masa itulah realiti, itulah kehidupan kita. Setiap kali keluar mana-mana kena ambil gambar, update. Kalau tak update, rasa macam tak hidup hari ini. Orang tak tahu perkembangan kita kan. Sebelum makan ambil gambar. Terasa kita kan. Sama aja kan. Ambil gambar dulu sampai sekarang. Anak-anak, even anak saya sendiri kat rumah kan. Kenapa tak ambil gambar dulu? Dia tak ingat doa, dia ingat gambar kan. Punyalah kebiasaan ini kena update di media sosial. Jadi ini menyebabkan kita lupa. Sebenarnya kehidupan kita bukan di media sosial, tapi kehidupan sebenar kita di luar. Termasuklah anak-anak murid kita dekat rumah, Rina. Kebanyakannya sekarang semuanya di media sosial. Tapi akhirnya bila dekat rumah, semua baring dalam bilik. Bila PDPR, Karina, 24 jam dekat dalam bilik. Sampai pun tak berkomunikasi dengan mak kat rumah. Sampai mak minta tolong pun nak marah kan. Sebab apalah mak kacau nak PDPR. Padahalnya PDPR 8 hingga 12 je. Tapi sebab nak media sosial ni, nak berkomunikasi, nak sentiasa berkawan, nak sentiasa chat, jadinya 24 jam di media sosial. Dan yang seterusnya, kenapa media sosial ini mengganggu Rina? Satu yang tadi dari sudut perlakuan, satu lagi dari sudut sosial. Kita rasa itulah kawan kita. Teman rapat kita. Padahal tak pernah jumpa pun. Kebanyakan anak murid saya di sekolah, bila saya tanya kawan baik, siapa? Oh, saya jumpa kat Instagram, cikgu. Saya jumpa dekat Facebook, cikgu. Pernah jumpa? Tak pernah, cikgu. Tapi dia baik, dia memahami saya. Macam mana nak faham kalau jumpa? Pun tak pernah. Jadinya dia kawan secara realiti dah tak ada. Kawan fizik, kawan maya. Jadi semuanya kawan maya. Kalau kita ada masalah, Rina, contohnya anak muda kat sekolah, kat rumah kan. Kalau ada masalah gangguan kesihatan mental, kita tak cerita kat siapa. Sebab kawan di media sosial tak sepanjang masa ada kan. Boleh jadi kalau kita perlukan bantuan yang mendesak, kita tak ada kawan secara fizikal. Dan sebenarnya ini sangat mengganggu remaja-remaja sekarang sebab mereka tak ada hubungan sosial yang betul. Mereka ada hubungan sosial secara maya.